Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. اطلب العلم ولو في الصين. Seek after science even in China. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab suci Al-Quran bukan sekedar wahyu semata, tetapi juga merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang abadi sampai akhir zaman. Kebenaran Al-Quran misalnya, terangkum dalam ayat-ayat kauniyah yang di masa mendatang akan selalu selaras dengan temuan teknologi dan fakta-fakta sains. Oleh karena itu, tidak sedikit para ilmuwan yang telah memeluk Islam setelah meneliti ayat-ayat kauniyah yang ada dalam Al-Quran. Konon, salah satu ilmuwan yang memutuskan untuk memeluk agama Islam adalah pakar bedah berkebangsaan Perancis, yaitu Dr. Maurice Bucquel. Beliau dikabarkan jadi mu'alaf setelah meneliti jasad Fir'aun. Namun ada juga yang mengklaim bahwa beliau tidak masuk Islam setelah penelitiannya itu. Lantas, benarkah Dr. Maurice Bucquel masuk Islam? Seperti apa mukjizat Al-Quran yang berkaitan dengan mumi Fir'aun? Mari kita simak bersama. Suatu hari di pertengahan tahun 1975, sebuah tawaran dari pemerintah Perancis datang kepada pemerintah Mesir. Negara Eropa tersebut menawarkan bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun. Tawaran tersebut pun disambut baik oleh negara Mesir. Setelah mendapat restu dari pemerintah Mesir, mumi Fir'aun tersebut kemudian dibawa ke Perancis. Bahkan, pihak Perancis membuat pesta penyambutan kedatangan mumi Fir'aun dengan pesta yang sangat meriah. Mumi itu pun dibawa ke ruang khusus di pusat purbakala Perancis, yang selanjutnya dilakukan penelitian sekaligus mengungkap rahasia di baliknya oleh para ilmuwan terkemuka dan para pakar dokter bedah dan otopsi di Perancis. Pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi ini adalah Profesor Dr. Maurice Bucquel. Maurice Bucquel adalah ahli bedah kenamaan Perancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Perancis pada tanggal 19 Juli tahun 1920. Bucquel memulai karirnya di bidang kedokteran pada tahun 1945 sebagai ahli gastroenterologi. Dan pada tahun 1973, ia ditunjuk menjadi dokter keluarga oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Tidak hanya anggota keluarga Raja Faisal yang menjadi pasiennya, anggota keluarga Presiden Mesir kala itu, yaitu Anwar Sadat, diketahui juga termasuk dalam daftar pasien yang pernah menggunakan jasanya. Namanya mulai terkenal ketika ia menulis buku tentang Bible, Al-Quran, dan ilmu pengetahuan modern pada tahun 1976. Dalam bahasa Perancis, buku itu berjudul Ketertarikan Bucquel terhadap Islam mulai muncul ketika ia secara intens mendalami kajian biologi dan hubungannya dengan beberapa doktrin agama. Oleh karena itu, ketika datang kesempatan kepada Bucquel untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun, ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menguak misteri di balik penyebab kematian sang raja Mesir kuno tersebut. Dan ternyata, hasil akhir yang ia peroleh sangatlah mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsam untuk segera dijadikan mumi agar awet. Penemuan tersebut masih menyisakan sebuah pertanyaan dalam kepala sang profesor. Bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lain, padahal dia dikeluarkan dari laut? Profesor Bucquel lantas menyiapkan laporan akhir tentang sesuatu yang diyakininya sebagai penemuan baru itu,
yaitu tentang penyelamatan mayat Fir'aun dari laut dan pengawetannya. Laporan akhirnya ini kemudian ia terbitkan dengan judul Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern dengan judul aslinya. Terkait dengan laporan akhir yang disusunnya, salah seorang di antara rekannya membisikkan sesuatu di telinganya seraya berkata, "Jangan tergesa-gesa, karena sesungguhnya kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya mumi ini." Bukail awalnya mengingkari kabar ini dengan keras, sekaligus menganggapnya mustahil. Menurut Bukail, pengungkapan rahasia seperti ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan perkembangan ilmu modern, yaitu melalui peralatan canggih yang mutakhir dan akurat. Hingga salah seorang di antara mereka berkata bahwa Al-Quran yang diyakini umat Islam telah meriwayatkan kisah tenggelamnya Fir'aun dan kemudian diselamatkannya mayatnya. Ungkapan itu semakin membuat Bukail bingung. Lalu dia mulai berpikir dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bahkan, mumi tersebut baru ditemukan sekitar tahun 1898 Masehi. Sementara Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya. Ia duduk semalaman memandang mayat Fir'aun dan terus memikirkan hal itu. Ucapan rekannya masih terngiang-ngiang di benaknya, bahwa Al-Quran, kitab suci umat Islam telah membicarakan kisah Fir'aun yang jasadnya diselamatkan dari kehancuran sejak ribuan tahun lalu. Sementara itu, dalam kitab suci agama lain, hanya membicarakan tentang tenggelamnya Fir'aun di tengah lautan saat mengejar Musa, dan tidak membicarakan tentang mayat Fir'aun. Bukail pun makin bingung dan terus memikirkan hal tersebut. Ia berkata pada dirinya sendiri, apakah masuk akal mumi di depanku ini adalah Fir'aun yang akan menangkap Musa? Apakah masuk akal Muhammad mengetahui hal itu, padahal kejadiannya adalah sebelum Al-Quran diturunkan? Profesor Bukail ini tidak bisa tidur. Dia meminta untuk didatangkan kitab Taurat atau Perjanjian Lama. Dia pun kemudian membaca Taurat yang berbunyi, air pun kembali seperti semula, menutupi mereka, pasukan berkuda dan seluruh tentara Fir'aun yang masuk ke dalam laut di belakang mereka. Tidak tertinggal satupun di antara mereka. Kemudian, dia membandingkannya dengan Injil, dan ternyata, Injil juga tidak membicarakan tentang diselamatkannya jasad Fir'aun dan masih tetap utuh. Oleh karena itu, Profesor Dr. Bukail ini semakin bingung. Setelah perbaikan terhadap mayat Fir'aun dan pemumiannya, Perancis kemudian mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Akan tetapi, tidak ada keputusan yang membuatnya gembira, tidak ada pikiran yang membuatnya tenang, semenjak ia mendapatkan temuan dan kabar dari rekannya tersebut, yakni kabar bahwa kaum muslimin telah saling menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut. Dia pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kaum muslimin. Dari sini kemudian terjadilah perbincangan untuk pertama kalinya dengan peneliti dan ilmuwan muslim. Ia bertanya tentang kehidupan Musa, perbuatan yang dilakukan Fir'aun dan pengejarannya pada Musa hingga dia tenggelam dan bagaimana jasad Fir'aun diselamatkan dari laut. Maka berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka mushaf Al-Quran dan membaca untuk Bukail firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya, kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat ini sangat menyentuh hati Bukail. Ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju. Hatinya bergetar, dan getaran itu membuatnya berdiri di hadapan orang-orang yang hadir, seraya menyeru dengan lantang, sesungguhnya, aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. Konon, sejak memeluk Islam, ia menghabiskan waktunya untuk meneliti tingkat kesesuaian hakikat ilmiah dan penemuan-penemuan modern dengan Al-Quran, serta mencari satu pertentangan ilmiah yang dibicarakan Al-Quran. Teman-teman Tirpas yang dimuliakan Allah,
Selain cerita yang mengatakan bahwa Dr. Maurice Bukele masuk Islam, ada juga informasi yang mengatakan sebaliknya. Dikutip dari Muhammadiyah.com menyebutkan, penulis buku, yaitu Dr. William F. Campbell di sebuah forum tertanggal 15 Januari tahun 1996, juga pernah menjawab rasa penasaran umat Islam itu dengan jawaban. Fakta pertama, pria Muslim yang saya temui di Tunisia pada tahun 1977 dan yang memperkenalkan saya pada buku Bukele mengatakan kepada saya bahwa pada tahun 1976 Bukele datang dan memberikan kuliah di Sousse, Tunisia. Setelah ceramah, teman saya pergi dan bertanya apakah Bukele telah menjadi seorang Muslim. Bukele menjawab, tidak. Fakta kedua, pada kuliah umum di Fez, Maroko pada tahun 1981 atau tahun 1983, seorang teman saya bertanya selama sesi tanya-jawab, apakah Dr. Bukele telah menjadi seorang Muslim? Sekali lagi, Dr. Bukele berkata, tidak. Lebih lanjut lagi, Dr. Campbell mengatakan, saya tidak tahu apakah dia telah menjadi seorang Muslim sejak 1981, tetapi saya meragukannya. Demikian jawaban Dr. William F. Campbell terkait klaim keislaman Bukele. Tetapi semoga saja apa yang dikabarkan dan ditulis oleh banyak orang di berbagai artikel di internet tentang masuk Islamnya Dr. Maurice Bukele itu benar. Wallahu ta'ala a'lam. Dr. Maurice Bukele kemudian dinyatakan wafat di Paris tanggal 16 Februari tahun 1998 pada usia 77 tahun. Semoga uraian singkat ini bermanfaat dan menjadi pelajaran dan wawasan untuk kita semua. Kami mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama, tanggal, tempat, referensi atau apapun yang berkaitan dengan materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.